Pagi ini saya berada di kebun pepaya dan tumpang sari dengan buah naga. Pagi ini saya akan melakukan aktivitas melakukan pruning atau pemilihan tunas ya. Ini karena buah naganya baru saya tanam, sudah muncul tunas, dan kita pilih tunas yang mana yang lebih bagus. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel Dede Official agar semakin berkembang dan semakin maju, dapat menghibur dan dapat memberikan inspirasi. Kita lanjut ya. Kita pilih dulu tunas. Nah, di depan kita nih sudah ada tunas yang tumbuh ya. Satu batang sulur yang kita buat bibit, nah, muncul ada 4 tunas ya. Kita potong, kita sisakan satu. Kita sisakan satu yang bagus ya. Ini kita sisakan 2 dulu ya. Dari 2 ini kita lihat perkembangannya, mana batangnya lebih besar ya. Nampaknya ini yang lebih besar ini. Kita potong yang ini aja. Oke.